Alhamdulillah ini udah angkatan yang ketiga ya guys ya. Untuk laundry, harapannya yang pertama tentu dari sisi pemberdayaan ekonominya ya. Mereka yang sekarang mendapat zakat itu nanti akan menjadi muzakir. Kalau saya sebagai konsumen berterima kasih dengan adanya pelatihan ini dari Basnas, karena kalau bersih itu kan mudah, tetapi yang suci yang seperti apa? Jadi teman-teman akan diberi pelatihan tidak hanya bersih, tetapi justru yang paling penting adalah suci. Salah satu upaya untuk penanggulangan kemiskinan, terutama kemiskinan ekstrim, adalah bagaimana bisa memberdayakan seluruh anggota keluarga untuk berproduktif. Nah, ini salah satunya. Kita akan tekankan di kesucian. Karena bersih tidak selalu suci, tidak pasti suci. Itu saya kira bisa menjadi brand tersendiri, menjadi pangsa tersendiri buat masyarakat. Dan insya Allah mudah-mudahan ini nanti akan lancar dan banyak animo dari masyarakat. Harapannya sih bisa membantu perekonomian keluarga ya. Karena kan di sana saya juga sebagai pendidik, butuh ya tambahan untuk menambah penghasilan.